Kalian ngerasa nggak sih belakangan ini banyak banget ketemu jungler pakai Karina dan build item tank? Sebenarnya kenapa ya jadi banyak banget yang pakai kayak begitu dan seakan-akan tuh jadi meta baru di dunia Mobile Legend? Halo guys, selamat datang dan balik lagi di channel yang Slim. Jadi di video kali ini seharusnya nggak akan terlalu panjang ya, gue cuma mau ngebacotin singkat aja tentang Karina tank ini. Jadi kalian tahu nggak sih kenapa Karina bisa dipakein build tank? Asal mulanya dari mana sih? Jadi sebenarnya di MPL pun kalau gua nggak salah, yang pertama kali pakai Karina dengan build nyeleneh ini tuh si Lord Hike dari Aura Fire pas mereka lagi lawan Geek Fam ya. Nah terus kenapa nggak dari dulu aja ya Karina pakai build tank? Kenapa baru-baru ini dipakainya? Jadi kalau menurut gua kenapa baru sekarang dipakai tuh karena di patch setelah update terakhir kemarin, semakin tebel darah hero yang bawa spell retribution dan udah beli jungle footwear, nanti true damage per detik yang dihasilin ke monster jungle itu bakalan semakin gede. Ini kita cobain ya, pakai hero match si Harley rambut kuas, darahnya kan biasa aja ya, tipis-tipis gitu. Nah, dia bawa spell retribution dan beli jungle footwear dulu. Sekarang kita serang jungle-nya. Itu ya, true damage-nya cuman 104 aja. Oke, sekarang kita coba yang bawa retribution dan beli jungle footwear-nya itu hero tank, si anaknya Lord ini. Darahnya kan lebih tebel tuh daripada si Jimmy Neutron yang tadi. Nah, kalian lihat ya, pas kita serang monster jungle, true damage-nya tuh sebesar 154, yang tadi kan cuma 104 doang tuh. Dan ini juga berlaku untuk hero yang sama dengan build berbeda. Sekarang kita cobain lagi nih guys. Karina dengan darah normalnya yang tipis itu, habis beli jungle footwear, kita serang monster jungle. True damage-nya itu 109. Oke, sekarang kita coba beli item yang nambahin darahnya Karina, bukan item magic yang nambahin damage-nya ya. Nah itu, true damage-nya naik jadi 140. Jadi nanti habis beli sepatu dan item pertama kalian itu pakai item yang nambahin darah Karina, di early game Karina tank bakalan lebih cepat jungling-nya. Makanya sekarang metanya tuh ada Uranus Hyper, Baxia Hyper, Aulus Hyper, dan lain-lain. Pokoknya hero-hero yang darahnya tebel-tebel tuh sekarang pada megang retribution. Nah, alhasil muncullah ide untuk bikin Hyper Karina tapi pakai build tank. Terus nanti pasti bakalan muncul pertanyaan, kenapa harus Karina sih? Kenapa nggak pakai Link, Lancelot, ataupun Assassins yang lain? Nah, sebenarnya pakai Karina itu tuh supaya walaupun dia pakai build tank, damage dia ke hero lawan tuh tetap ada. Karena efek pasif dari Karina itu kan setiap habis dia ngasih damage 2 kali ke lawan, nanti damage ketiganya itu bakalan ngasih true damage sebesar darah lawan yang udah hilang. Nah, jadi walaupun memang magic damage Karinanya nggak gede, itu ya, yang warna ungu itu tuh nggak gede karena itemnya dikasihnya build defense. Tapi true damage Karina itu tetap lumayan karena tergantung dari seberapa sekarat lawan kalian. Semakin sekarat, nanti damage-nya bakalan semakin gede. Dan kalian tahu kan, true damage itu nggak bisa ditangkal pakai armor ataupun magic resistant, jadi damage-nya itu masuk semua. Jadi dengan build tank, damage Karina memang nggak sepedas dulu, tapi setidaknya Karina jadi susah dibunuh dan bisa gebuk-gebukan pakai basic attack plus skillnya, terus manfaatin true damage-nya aja. Jadi di awal match, habis beli sepatu tuh kalian beli item defense dulu guys, biasanya itu tuh Thunder Belt ya. Dan dimulai dari beli si cendol hijau ini dulu, biar darah kalian kapasitasnya makin banyak dan damage ke monster jungle jadi makin pedas. Untuk emblemnya sih, gue tetap saranin emblem match aja ya guys, settingannya kayak begini. Atau kalau talent ketiganya mau disetting yang diskonan juga boleh ya. Nah, untuk itemnya itu gimana sih? Jadi sepatunya bebas, bisa bawa sepatu magic defense, sepatu physical defense, ataupun sepatu cooldown. Sisanya bisa bikin item defense semua. Dan kalau mau pakai item magic damage, palingan satu aja udah cukup nih. Yang Calamity Reaper, biar ngasih true damage juga. Tapi item pertamanya bisa bikin Thunder Belt dulu aja, biar ngasih true damage juga, terus baru Calamity. Sisanya kalian bisa beli item defense tergantung dari lawan kalian. Kalau ada Chang'e, kalian bisa beli Radiant Armor. Kalau ada banyak hero magic, bisa beli Athena Shield. Kalau ada MM ataupun Fighter, bisa beli Blade Armor ya guys. Karena kalau anti kuiras itu udah nggak bisa tangkal damage basic attack lagi. Bisa bawa Dominance Ice juga, dan Immortal. Pokoknya item defense-nya tuh bebas aja ya. Nah, cara mainnya itu kayak biasa aja. Kalau gua sih misalkan mau ambil buff merah duluan, gua unlock skill 2-nya dulu. Tapi kalau mau ambil buff biru, gua unlock skill 1-nya dulu. Karena kalian bisa pakai basic attack, terus aktifin skill 1 dan biarin skill 1 ini tangkal serangan monster buff dulu. Pas durasi skill 1 ini udah mau habis, baru kalian pakai basic attack-nya dan lanjutin serangan. Habis ngebuff, kalian bisa ngambil Lido Wanderer, habis itu lanjutin buff dan habisin monster jungle di dekat sana.
Kalau udah level 4, kalian udah wajib rotasi sambil jungling ya guys. Jadi sambil lihat lawan mana yang udah babak belur berantem sama teman kalian. Kalau keadaannya memungkinkan, langsung aja disikat. Syukur-syukur dapat kill ya, tapi kalau dapat assist doang ya nggak apa-apa juga sih. Nah, kekurangan pakai Karina tank itu tuh dia tipenya harus snowballing banget. Jadi di awal kalian harus manfaatin skill satunya Karina untuk pindah sana sini supaya rotasinya cepet. Jadi kalian bisa jungling dan usaha buat dapetin kill ataupun assist dari lane-lane yang dijagain teman kalian. Tapi kalau di awal kalian pola mainnya cuma bersihin jungle tanpa bantu tim kalian, nanti kalau udah kalah gold, Karina bakalan susah banget untuk ngelawan musuhnya ya. Karena damage-nya itu nggak gitu ada, namanya juga build tank kan. Untuk kombonya sih paling gampang kalian pencet skill 1, deketin lawan, habis itu selama skill 1 masih ada durasinya, kalian langsung pencet ultinya, dipencetnya itu 2 kali dengan cepat, supaya dash-nya ini bisa bolak-balik. Terus kalian pakai basic attack plus skill 2. Untuk yang butuh penjelasan skill-skill lengkapnya, kalian bisa nonton di video yang ini ya guys. Nah, terus kelebihan Karina tank itu karena skill satunya aja itu bisa immune dari basic attack ya. Jadi untuk di meta sekarang yang semua MM tuh kena buff, pastinya bagi orang-orang yang baca patch note, itu tuh bakalan sering pick 1 MM di timnya kan. Nah, dengan skill 1 yang immune basic attack, kalian bisa dengan mudahnya nge-counter marksman-marksman ini. Tapi kekurangan pakai Karina tank ini, kalau tim kalian nggak kompak, mereka kalah mekanik dan mati mulu, biasanya tuh bakal nyalain core ya. Nah, itu permainan udah berat deh ya. Karena musuh itu udah dikasih makan terus sampai kenyang, goldnya udah terlalu kaya sampai bisa borong semua item di shop. Nanti sebagaimanapun kalian mencoba untuk melawan, itu bakalan susah setengah hidup guys. Karena ya kalian udah kalah damage dan item defense kalian belum cukup untuk nge-counter item-item lawan yang udah lebih banyak daripada punya kalian. Jadi saran gue sih kalau mau main Karina Hyper dengan build tank, sebisa mungkin mabar sama teman kalian aja. Jadi bisa saling komunikasi, kalau misalkan kalian belum bisa roam ke lane atas misalkan ya. Nah, teman kalian bisa disuruh jaga dalam turret aja, jangan overcommit. Karena kayak kejadian di match gue itu capek banget guys. Kita ngeroam ke bawah, yang atas kita tuh kalah mekanik. Matinya sampai reinkarnasi lagi, mati lagi, reinkarnasi lagi. Gitu aja terus-terusan ya. Jadi bingung gitu loh mau nolongin yang mana. Terus situasi yang kalian itu nggak boleh pakai Karina tank tuh menurut gua kalau di tim lawan pada gesit-gesit hero-nya. Jadi kan damage kalian nanggung-nanggung ya, nggak bisa instant kill banget. Jadi pas ketemu lawan yang jago kabur, kayak si burung puyuh ini, nah kita combo dia malah cabut. Kita napsuan ngejar, dia malah masuk turret kan, itu biasanya kita yang bakalan mati. Yang kayak gitu-gitu tuh bakalan susah banget untuk dilawan. Atau orang-orang yang bawa flameshot buat dorong kita menjauh, bawa flicker, itu tuh udah ngerjain Karina doang dah guys. Karena Karina bakalan buang-buang ulti dan buang-buang skill, tapi nggak sampai lawan kalian itu mati. Jadi kalau misalkan kalian lawan Ling, Hayabucin, Fanny, atau hero-hero gesit lainnya, menurut gua kurang bisa berjalan mulus kalau kalian pick Karina tank. Dan untuk tim kalian, paling enak tuh kalau ada hero-hero match burst damage kayak Eudora, ataupun Veil, Parsha gitu ya. Ada 1 MM, terus ada tank juga kayak Tigreal, Atlas, Kufra, ataupun boleh diganti juga sama hero support yang bisa nge-heal, itu juga bagus ya guys. Karena kalau mereka beli item roam yang favor itu enak banget. Sisanya satu lagi bisa pakai fighter-fighter yang damage-nya area supaya bisa bantu sekaratin lawan. Kayak Khalid, Balmon, Xbox, Paquito, dan lain-lain. Nah, gimana? Ada nggak dari kalian yang sering ketemu Karina tank? Udah nggak bingung lagi dong kenapa sampai bisa tercipta meta kayak gini? Atau mungkin kalian salah satu dari banyaknya orang yang udah pernah pakai meta ini? Coba komen di kolom komentar ya guys. Terus kalian juga boleh komen apa aja keresahan yang kalian alamin dan pengen gue bahas. Nanti bakalan gue bahas di video khusus kayak begini. Oke, segitu aja bacotan singkat kali ini. Thank you for watching and see you in my next video guys. Bye-bye.